halanya Angel, adik perempuannya Musab itu, dia melahirkan. Alhamdulillah selamat dan babynya twin. Really, I just eat like normal, babe. Don't care my image. Keren banget sih guys, dari ini tuh rumah sakit umum, everything is free here. Hai Bunda, aja sekarang lagi di Ankara. Jadi 2 hari yang lalu kita tuh mendadak ke Ankara guys, karena halanya Angel, adik perempuannya Musab itu, dia melahirkan. Alhamdulillah selamat dan babynya twin. Tapi doanya karena lahirnya tuh prematur, masih 32 minggu. Jadi sekarang keadaannya tuh masih di dalam inkubator dan mereka belum pulang guys. Ya, dan kita juga belum lihat karena nggak boleh jenguk ke dalam inkubator. Iya. Isti nggak bisa ngebayangin sih karena waktu Acil di dalam inkubator karena dia kuning aja itu tuh sedihnya, masya Allah gitu. Apalagi kayak gini kan posisinya Mervi tuh juga nggak terlalu baik gitu. Kita doain sama-sama aja semoga mereka bisa pulang ke rumah cepat dan selamat. Insya Allah, prayer. Prayer guys for babies. Ajak foto sini yuk. Foto. Iya. Jadi itu gedung rumah Mervi. Iya. For her, everything is lucu. Guys, ini kita baru aja jalan, tapi baby bossnya udah bawa. Later. Acu sudah bangun. Jadi sekarang itu kita lagi ada di Korean restoran yang ada di Ankara. Kemarin Isi sempat nanya di Instagram dan banyak yang ngerekomendasi ini nih guys. Dan tempatnya tuh benar-benar cozy banget. Katanya itu di sini tuh lebih enak dari yang di Istanbul, tapi beda merek ya. Jadi kita coba aja. Ya, banyak menunya ya. Aci bye bye. Ternyata kita tadi duduk di sini tuh tembus pandang semua orang. I don't know but people from outside can see us. Really, I just eat like normal, babe. Don't care my image. Tama, kita naik cucu yuk, cucu, deg. Yay, Acil naik cucu, deg. Nanti Acil naik cucunya, Acil smile nggak? Smile ya. Nanti bye bye ya, naik cucu ya, Tama? Bang. Apa sih bubuhnya alay? Jelingan matanya tuh loh. Later. Nah sekarang kita mau ke rumah sakit. Kita mau jenguk Mervi. Jadi ini tuh rumah sakit di Ankara. Dan ini tuh yang gedung spesial buat anak dan ibu bersalin gitu. Ini just for anak dan iya. Anak hospital. Mak, besar kali ya. Itu anak part. Besar kali loh. Dan area ini tuh semuanya rumah sakit guys. Gedung-gedungnya. Tuh. Masya Allah, sebesar ini bang. For baby bird. Situ. And baby emergency. Right side. Itu. We are at hospital now. Ya, rumah sakit inilah. Ibu dan anak. Jadi untuk bersalin dan juga anak gitu. Dan ada First 6 month only mother milk bed. Gak ada kan rumah sakit bapak kan? Rumah sakit ibu kan? Iya. Yeah. Mana baby? Mana baby? Mana baby cousin? Iya baby di situ. Aja mau ketemu twin ya, mau jumpa baby aja lah blak. Hari ini aja officially become abla. Aja abla. Abla? Sekaligus dapat dua adik. Mbak.
Jadi ini di rumah sakitnya yang di bagian rawat inap untuk bersalin. Nah, ini koridornya. Jadi ini masing-masing kamar, dan kamar ini tuh isinya ada yang satu bed dan ada yang double bed. Nah, kalau kamar ini tuh dia sendiri kamarnya. Tuh, pas kita masuk langsung ada kayak cermin dan ada wastafel. Tuh, kamarnya gede banget, guys. Dan ini tuh ya kategori VIP deh kayaknya, karena sendiri, ada sofa, ada TV, dan ada kulkas juga. Pokoknya dia serba lengkap. Nah, toiletnya di sini. Kita lihat toiletnya. Tuh, bersih banget toiletnya, guys. Dan ini untuk bathroomnya. Dan di sini ada cermin besar. Toiletnya aja gede banget. Tuh, pintunya aja segede ini. Even the door so freaking big, babe. Aicha, bubu mau runtur. Bubu working, Aicha. Bye bye Hala Jim. Kiss bye Hala Jim. Bye bye. Baba Jim berat lah Baba Jim. Enggak mau. Mau bawa sendiri. Lewat sini Aicha, lewat sini. Lewat sini. Beb, is this new, beb? This hospital? How old? 1 year. Ha, pantesan ya. Jadi rumah sakitnya tuh besar banget, luas banget, dan bersih banget. Namanya Shinya Astane Sibet, like city hospital. Ha. So it's like state city hospital. Yeah. And this is Recep Tayyip Erdogan election. Like promises, yeah. Promises. And there start to do all state with health like this hospital. Ah, Masya Allah. Sure, yes. Yeah, keren banget sih guys. Dan ini tuh rumah sakit umum, everything is free here. Yeah, if you have insurance, yes, you can get all of this free. If you don't have insurance, per month you pay like 120 TL around this. You can get all of this free. Yes. Hmm. Aicha, kenapa dibuang kantongnya? Ambil tuh plastiknya. Hmm, pintar. Ya. Gedung kamera. It's just for apa? Ya. Fisioterapi. Masya Allah. Just for fisioterapi. Yang itu. Yes, alat gedung. Masya Allah. Jadi seluruh gedung yang luas ini cuman buat fisioterapi. Masya Allah, besar banget ya. Yeah. Aicha gen. Jo. Aicha bye bye. Bye bye. Hadi, pimpin bubu. Yuk. Dan di rumah sakit ini tuh ya, di kamar menpet tadi tuh cuman boleh satu orang yang nginap jaga. Tapi satu orang yang jaga itu juga udah include sama breakfast dan dinner-nya, guys. Yeah, jadi everything. They are give also snacks. Jadi buat yang nemenin pasien, apapun yang pasien makan dapat itu si teman tuh pasti dapat juga. Bahkan ya kalau misalnya pasien tuh lagi puasa atau lagi diet nggak boleh makan sesuatu, tapi yang nemenin tuh bakal dapat makan gitu. Iya, there you also snacks free. Just got a wifi back. Yeah. Just minus that and other thing like hotel. This baby bird, list guys. You can see your baby. This usually mother name and surname. And you can see how many kilograms your baby born and what time. And which surface they are lying. Bestie apa tuh bestie? Bebiş. Bebiş nerede kızım? Bebiş. Ayo. Hadi lagi sini.
Ih, baby. Aci Maula yang di situ ya. Ayo, ayo pergi. Yuk. Jalan, gerak. Slowly, babe, slowly. Masih juga dia penasaran sama baby, baby katanya. Baby. Hari yuk pulang yuk cepat. Ih, sejuk tata-tata. Ii, ada kungkum. Ih, ya Allah, takut banget. Buka mata lagi dia. Kasihan kungkumnya dingin. Kasihan kungkumnya, Aicher. Kungkumnya sejuk. Takut. Kungkung. Bye bye Kung Kung. Hi guys, kalau kalian mau belanja produk Turki seperti gelang Turki, pakaian baby, eyeliner bestseller Turki, dan coklat-coklat enak Turki, bisa diorder lewat Shopee. Pengiriman dari Jakarta dan kita bisa shipping ke Malaysia juga. Kalau kalian mau just tip juga bisa, cek description box ya. Happy shopping!